Saya cakap dengan bahasa. Saudara sokong, alhamdulillah. Tak sokong pun tak apa. Jangan cerca atau hina saya. Saudara setuju, alhamdulillah. Saudara tak setuju, tak apa. Jangan hina saya lagi. Dah 15 tahun saya di sini. Itu hak saudara tak setuju. Tapi saya nak bagi tahu, setuju atau tidak, saudara rasa boleh atau tidak, saya bercakap dari hati dan keyakinan saya. Saya tidak mau tolak ansur lagi dengan orang yang rasuah, zalim dan hina rakyat saya. Ini yang mampu saya janji. Ya. Fitnah mereka itu kita boleh jawab. Apa Najib dia serang Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Selangor dan Belanjawan. Dia serang apa? Bankrupt. Tak tahu urus ekonomi. Sombong. Najib ini, saya dengar ucapan angkuh. Dia betul semua. Janji dia yang semua ditepati. Allah pilih dia. Allah pilih UMNO. Itu keyakinan dia. Entah dia cakap begitu. Tapi saya nak beritahu, fakta dia banyak salah. Dia kata negeri ini tak reti tahu dia tak lebih. Sudah tahu bagaimana Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Selangor. Lebih mudah banding Selangor, Pulau Pinang. Sebab negeri Selangor, Pulau Pinang itu jauh lebih maju. 50 tahun di bawah Perikatan dan BN dengan 4 tahun di bawah Pakatan Rakyat. Lebih belanja di Selangor lebih 2.4 bilion. Di Pulau Pinang 2 bilion. Najib kata, mereka bodoh tak kata jaga ekonomi. Dia hutang 538 bilion, cerdik pandai jaga ekonomi. Hang belajar ekonomi sudah. Nak tengok, ini Selangor. Saya tak ada masalah untuk bagi bawa cara teliti. Tapi ini fakta, saya bagi satu lagi tentang hutang kerajaan. Pasal dia kata, Anwar menyebabkan ekonomi kita musnah. Pasal IMF. 14 tahun dah serang saya IMF ni. Ya. Saya masuk penjara. Saya jadi pembangkang. Harga minyak turun ke naik? Harga gula turun ke naik? Kadar elektrik turun ke naik? Kalau kadar saya dah keluar, Anwar keluar je kadar elektrik turun. Harga gula turun. Bagus ya pada orang lain. Termasuk bukan Islam. Ada barang. Saya nak bagi jaminan saudara dan Surendra dengar. Dia menang insyaAllah. Kita tawan Putrajaya. Dalam tempoh sebulan, kes yang 40-50 tahun yang kita zalim berdorang, kita kena betulkan. InsyaAllah. That I give you my word. You dah trust MIC 10 tahun. Orang Cina macam tu. Orang Melayu, dia cakap Melayu, Melayu, Melayu. Dia dapat apa. Saya bagi contoh tadi. Anak Mahathir 10 bilion. Dua orang. Why? Apa bezanya? Anak kita nak dapat gaji 1,000 pun tak boleh? Apa dia? Apa anak kita ni anak kuli? Apa saudara ingat anak saudara patut bagi 10,000 ringgit sebulan? Saya kata tak. Tapi bagi dia decent hak dia. Dia boleh beli rumah, dia boleh mengaji, dia boleh ada anak, dia boleh kahwin, boleh beli kereta. Itu je yang kita minta. Bukan nak beli 14 biji mentokar, nak beli kapal terbang macam dia. Tak. Ini yang dia nak lawan saya. Apa yang dia kata kita bohong apa? Anwar fitnah. Fitnah apa begitu saya? Saudara dengar saya dekat sejam. Saya fitnah apa? Beritahu. Fakta saya bagi bank negara. Siapa tak tahu NFC lembu? Siapa tak tahu AES? Sudah tahu. Sudah boleh setuju, tak setuju. Tapi jangan ada fitnah. Fitnah ini bila kita reka kata kat orang. Jadi sebab itu orang India, orang Cina, orang Melayu. Dan saya beritahu juga orang Dayak. Saudara orang Dayak, kita dah tahu orang Dayak. Anwar duk jajah orang Dayak, Kristian dan nak jadi Perdana Menteri sangat. Saudara, cuba fikir. Dia rakyat Malaysia. Dia duduk situ 400 tahun. Balak keliling rumah dia semua dia ambil. Satu sen dia tak dapat. Sebab dia tak ada title. Ni title main mana duk tepi gunung ke kat Kinabalu. Siapa nak bagi dia geran tanah? Orang asli pun macam itu. Ini bezanya pemimpin. Jangan tamak haloba. Dia mesti ada. Dan kalau kita nak pimpin Pakatan Rakyat yang nak jadi kerajaan yang baik, kita kena belajar cepat. Pertahan hak kita, pertahan hak kaum kita,
adil dan pertahankan hak semua kaum di negara ini, baru kita beza dengan UMNO Barisan Nasional. Hari ini saya nak sebut sedikit je lagi tentang apa yang kita nak buat, sudah ada dengar. Saya ulang, biar Surendran dan dewan-dewan undangan negeri yang tanding di Padang, yang Padang Serai ini kita menang, kita tawan kekal pertahan negeri Kedah Darul Aman, dan kita tawan Putrajaya. Hari ini menang, isu akad sumpah, 24 jam harga minyak seluruh negara kita turunkan.